terbang dengan stabil. Ya, benar sekali. Berhubungan dengan gerak pada hewan, sekarang kita akan mempelajari tentang gerak pada tumbuhan. Kasihan unik lah, unik sama anak-anak, jangan rame ya. Iya. Di sini, ibu akan membagi kelas ini menjadi 3 kelompok heterogen. Di sini kelompok 1, di sini kelompok 2, dan kelompok 3 yang terdiri dari 8 siswa. Ayo silakan pindah untuk membentuk kelompoknya. Yang ada pada LDR
Selanjutnya, di sini ada gerak nanti yang merupakan
Contohnya ada foto nesti, yang merupakan gerak nesti yang dipengaruhi oleh rangsangan cahaya. Di sini ibu kasih contoh bunga pukul 4. Anak-anak bisa diperhatikan dengan jelas? Ya ibu. Di sini contohnya ada bunga pukul 4 yang akan mekar pada waktu sore hari dan akan kembali menutup pada waktu malam dan pagi hari. Selanjutnya ada contoh nesti nesti yang merupakan gerak nesti yang dipengaruhi oleh lingkungan apabila pada malam hari. Di sini contohnya ada bunga, ada daun toro, dan daun toro ini akan menutup pada saat menjelang malam dan akan membuka lagi pada siang lagi. Dari penjelasan ibu, apakah ada yang ditanyakan? Saya bu. Iya Feni. Itu kan ada gerak tropisme sama nesti, bedanya itu di mana? Ya, pertanyaan yang bagus sekali Feni. Apakah ada yang bisa menjawab pertanyaan dari teman kalian? Ya, saya bu. Gerak tropisme itu gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi arah datangnya rangsang dari luar. Sedangkan kalau gerak nesti itu gerak tumbuh-tumbuhan akibat rangsangan dari luar, tapi arah geraknya tidak dipengaruhi oleh rangsangan. Tepat sekali. Gerak tropisme merupakan arah gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan luar. Sedangkan nesti dipengaruhi oleh rangsangan luar, tetapi arah gerakannya tidak dipengaruhi. Ada yang ditanyakan lagi anak-anak? Tidak ada, Bu. Kalau tidak ada, siapa yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Saya, Bu. Iya, Zainul. Dari pembelajaran hari ini dapat disimpulkan bahwa tumbuhan dapat bergerak meskipun gerakan pada tumbuhan cenderung lambat. Gerak tumbuhan dibagi menjadi dua, gerak isonom dan gerak endonom. Di mana gerak isonom dibagi lagi menjadi gerak tropisme, nesti dan aktif. Sudah. Ya benar sekali. Ibu akan menambahkan sedikit kesimpulannya. Tumbuhan itu bisa bergerak. Contohnya tadi ada putri malu yang dapat bergerak disebabkan oleh rangsangan yang berupa bahan kimia, suhu, intensitas cahaya, dan gaya gravitasi bumi. Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian untuk mengenai materi hari ini, ibu akan memberikan post test. Setelah kelas, bantu ibu memindahkan alat peraga. Siva, bantu ibu membagikan post testnya. Gracias.